السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 16 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah bab yang baru bab yang ke-12, yaitu penulis mengatakan minasyirki billah an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai kepada halaman yang ke-211 dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Mohon kepada kawan-kawan di studio Roja, jika memang temanya ini kurang tepat, maka mohon diberitahukan ya. Khawatir sudah lewat. Betul ya. Halaman 211, babu minasyirki
An-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bab ini adalah bab yang ke-12 yang dibawakan oleh penulis, dan yang dimaksud dengan bab ini adalah penjelasan tentang haramnya bernazar untuk selain Allah. Penjelasan tentang hukum haramnya bernazar untuk selain Allah. Dan bernazar untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Dan kesyirikan dari kesyirikan akbar. Kesyirikan yang dimaksud adalah kesyirikan akbar. Ahibati fillah afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi makna bab ini adalah menjelaskan bahwa bernazar untuk selain Allah termasuk perbuatan kesyirikan, dan bahkan syiriknya tergolong syirik akbar. Adapun hubungan bab dengan tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu bernazar untuk selain Allah. Karena di dalam perbuatan bernazar untuk selain Allah ada sikap menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nazar sendiri itu adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Seperti mewajibkan puasa selain puasa Ramadan, mewajibkan bersedekah selain zakat wajib, mewajibkan sholat selain sholat-sholat wajib. Ini disebut dengan nazar, yaitu salah satu jenis ibadah kepada Allah dengan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Kemudian penulis kitab Tauhid membawakan beberapa dalil. Kita baca beberapa dalil dari Al-Quran, yaitu qala ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa qawlihi وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka menunaikan nazar. Surat Al-Insan ayat 7. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, apa yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala berkata, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Kemudian beliau berkata, ay li kaunihi ibadah yajibul wafa'u bihi idha nazarahu lillah. Yaitu
Hal ini karena nazar adalah ibadah. Wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Jika ia nazarkan untuk selain Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib menunaikan nazar tersebut jika ia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu an-nadhru li ghairillahi taala syirkan fil ibadah. Maka berarti bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia syirik akbar, ya. Makanya syirik akbar. Wa qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menunaikan nazar dan mereka takut akan suatu hari yang keburukannya merata. Fal ayatu dallat ala wujubil bafa'i bi an-nadhri. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya menunaikan nazar. Wa madaha man fa'ala dhalika ta'atan lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji siapa yang melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji siapa yang menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala puji. Wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaih, dan wafa'an yaitu menunaikan dengan apa saja yang ia mendekatkan diri dengannya. Wa qaulullahi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa saja yang kalian sedekahkan atau kalian nazarkan dari sebuah nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melakukan orang yang menunaikan nazarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa siapa saja yang bernazar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dari nazar orang tersebut. Dan penunaian nazar orang tersebut ini menunjukkan adalah nazar adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah, berarti meniatkan nazar untuk selain Allah termasuk daripada kesyirikan. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Penulis kemudian berkata, Qala ibn Kathirin rahimahullah, Yukhbiru ta'ala annahu alimun bijami'i ma ya'maluhu al-amiluna minal khairat, minal nafaqati wal mandurati, wa tadammana dhalika mujawazatuhu ala dhalika afar al-jazah, lil'amilina bihi ibtigha'a wajhi. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan bahwa Allah mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dari kebaikan berupa sedekah, penunaian nazar, dan mengandung hal itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan sebesar-besarnya bagi orang yang mengamalkan nazar-nazar tersebut karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah karena diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza 'alimta dzalik fa hadhihi an-nuzurul waqi'ah min 'ibadihi al-qubbar wal-qubur taqarruban biha ilaihim. Liyaqdu lahum hawa'ijahum wa liyashfa'u lahum kullu dhalika syirkun fil ibadah bila raib.
Jika engkau mengetahui akan hal itu, maka nazar-nazar yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada kuburan, mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan agar orang-orang yang sudah meninggal tersebut mengabulkan hajat mereka, agar orang-orang yang sudah meninggal tersebut memberikan syafaat kepada mereka. Maka ini semua adalah bentuk kesyirikan di dalam ibadah tanpa ada keraguan. Ya, tanpa ada keraguan. Kama qala ta'ala, wa ja'alu lillahi mimma وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yang artinya surat Al-An'am ayat 136, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan untuk Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah apa yang telah mereka tetapkan tersebut. Ini ayat menunjukkan bahwa nazar-nazar yang dilakukan untuk selain Allah, seperti nazar-nazar yang dilakukan oleh orang yang menyembah orang yang sudah mati, agar orang yang sudah mati tersebut mengabulkan hajat mereka, agar orang yang sudah mati tersebut memberikan syafaat kepada mereka, maka ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah. Tanpa ada keraguan di dalamnya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi surat Al-An'am ayat 136. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebelumnya, bagaimana bentuk nazar? Bagaimana bentuk nazar untuk selain Allah? Untuk orang-orang yang sudah mati. Misalkan, kalau saya sembuh, maka saya bernazar untuk beriktikaf di samping kuburan orang yang sudah meninggal. Dengan niatan untuk beribadah kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, ini termasuk daripada nazar untuk selain Allah. Kalau seandainya saya sembuh, maka saya bernazar untuk menyembelih hewan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini termasuk daripada nazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan bernazarnya orang-orang yang menyembah orang-orang yang sudah meninggal, beribadah kepada orang yang sudah meninggal. Dan itu adalah bernazar kesyirikan dan bernazar perbuatan syirik akbar. Karena nazar adalah ibadah. Dan tidak diperbolehkan untuk bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik manusia, malaikat, jin, manusia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, qala Syekhul Islam rahimahullah,
wa amma ma nadhara li ghairillah kan nadhri lil asnam wasyams wal qamar wal qubur wa nahwi dzalik fahuwa bi manzilati an yahlifa bi ghairillah min al makhluqat. Adapun seseorang yang bernazar untuk selain Allah seperti bernazar untuk berhala, untuk matahari, bulan, kuburan-kuburan dan yang semisalnya, maka ini adalah sesuai dengan kedudukan bersumpah dengan nama selain Allah dari makhluk-makhluk. Wal halifu bil makhluqat la wafa'a alaih wa la kaffarah. Dan orang yang bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluk, maka sumpahnya tidak ada penunaian dan tidak ada dosa. Orang yang bersumpah dengan nama-nama makhluk, maka sumpahnya tidak ada penunaian dan tidak ada penebus dosa. Wa kadzalika an-nadhiru lil makhluqat fa inna kullahuma syirk. Demikian pula orang yang bernazar untuk makhluk-makhluk, sesungguhnya itu kedua-duanya adalah kesyirikan. Wasyirku laisa lahu hurmah. Dan kesyirikan tidak memiliki kehormatan. Bal alaihi an yastaghfir Allah min hadza. Tetapi bahkan semestinya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Yaitu dari bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penunaian, tidak ada juga kafarat atas orang yang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man halafa wa qala wallata wal 'uzza falyaqul la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang bersumpah demi Lata dan demi 'Uzza, maka hendaklah diucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam paragraf ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat nazar untuk selain Allah tidak boleh ditunaikan. Dan nazar untuk selain Allah tidak boleh ditunaikan dan nazar tidak ada kafarat. Untuk selain Allah tidak ada kafarat. Tidak ada penunaian, tidak ada kafarat. Tetapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu yakum, nulis mengatakan, wa qala fi man nadhara lil-qubur au nahwiha duhnan li tunawwira bihi wa yaqul innama tuqbalu nadhru kama yaquluhu ba'du dhalin wa hadha an-nadhru ma'siyatun bi ittifaqil muslimin la yajuzu al-wafa'u bihi. Dan berkata orang yang bernazar untuk orang yang sudah meninggal atau yang semisalnya dengan perkataan yang dusta bahwasanya nazar itu akan menerangi orang-orang yang sudah dikubur. Dan nazar hanya diterima dengan cara seperti itu. Yaitu bernazar untuk orang-orang yang sudah dikubur. Sebagaimana perkataan sebagian dari orang-orang yang menyimpang. Dan nazar yang seperti ini, bernazar untuk orang-orang yang sudah dikubur adalah termasuk maksiat dengan kesepakatan kaum muslimin. Maksiat dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu penulis mengatakan la yajuzul wafa'u bih, tidak boleh menunaikan nazar tersebut. Wa kadzalika idza nadhara malan li sadana awil mujawirin al-akifina bitilkal buq'ah. Demikian pula untuk jika bernazar untuk memberikan harta kepada orang-orang yang menunggu di kuburan dan orang-orang yang beriktikaf
di kuburan. Maka ini juga tidak ada penunaian atas nazar tersebut. Fa inna fihim syubah min as-sadana allati kanat 'inda Lata wal 'Uzza wa Manat. Sesungguhnya sebenarnya mereka memiliki syubhat yang dimiliki oleh orang-orang yang menjaga Lata, 'Uzza dan Manat. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menahan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mujawiruna hunaka fihim syubah min alladhina qala fihim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ma hadhihi tamatsilu allati antum laha akifun. Dan orang-orang yang tinggal di sekitar orang-orang yang sudah meninggal tersebut, mereka memiliki syabah. Wal munjawiruna hunaka fihim syabah. Mereka memiliki kesamaan dengan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil tentang mereka. Jadi tadi itu kesamaan ya, bukan syubah ya. Jadi orang-orang yang bernazar untuk orang-orang yang sudah dikubur, maka ini nazar tidak boleh ditunaikan. Apabila ada orang bernazar harta untuk penjaga-penjaga orang yang sudah dikubur tersebut, maka ini terdapat kesamaan dengan orang-orang yang menjaga berhala Lata, 'Uzza dan Manat. Mereka memakan harta manusia dengan kebatilan. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, mereka mempunyai kesamaan dengan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap mereka. Apakah berhala-berhala yang kalian beriktikaf di sampingnya ini? Walladzina jtaja bihim Musa alaihissalam wa qawm. Dan inilah yang dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahr fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum." Dan mereka melampaui dari Bani Israil lautan, lalu mereka mendatangi suatu kaum yang beriktikaf pada berhala-berhala mereka. An-nadhru li ulaika sadanah wal mujawirin fi hadhihi al-biqa' nadharu ma'asiyah. Yang jelas bernazar untuk orang-orang yang menjaga berhala-berhala ataupun menjaga kuburan-kuburan yang dianggap mendatangkan kebaikan, maka ini adalah bernazar maksiat. Wa fihi syabahun minan nadhri li sadanati sulban wal mujawirina indaha. Dan di dalamnya terdapat keserupaan dengan nazar untuk orang-orang yang menjaga salib-salib dan juga yang tinggal di sekitarnya. Aw li sadanatil abdat fil Hind wal mujawirina indaha. Atau sama juga dengan bernazar kepada penjaga-penjaga al-abdad di negeri India dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Intinya penjelasan ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa apabila ada orang bernazar, seorang muslim bernazar untuk orang-orang yang sudah dikubur,
ataupun untuk orang-orang yang menjaga kuburan-kuburan tersebut dan orang-orang yang beriktikaf di sekitar kuburan-kuburan tersebut, maka sesungguhnya ini adalah ada semacam keserupaan dengan orang-orang yang menjaga di sekitar berhala Lat, Uzza dan Manat. Karena dengan hal tersebut mereka sebenarnya sedang memakan harta manusia tanpa kebenaran. Dan begitu juga sama dengan apa orang-orang yang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka beriktikaf di samping berhala-berhala mereka. Yang mana mereka beriktikaf di samping berhala-berhala mereka. Begitu juga sama dengan orang-orang yang beriktikaf di samping berhala-berhala mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi itu perbuatan sama, tidak ada bedanya antara orang-orang yang beriktikaf di samping kuburan orang yang sudah meninggal, kemudian bernazar untuk orang-orang yang beriktikaf di samping-samping kuburan tersebut, bukan bernazar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sama dengan orang-orang yang bernazar untuk orang-orang yang beriktikaf di samping-samping berhala, ataupun orang-orang yang beriktikaf di samping-samping berhala di zaman Nabi Ibrahim dan juga di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu ayakum wa qala ar-Rafi'i fi syarh al-Minhaj wa amma an-nadhru lil مشاهد التي أو للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع في من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر نذر باطل غير منعقد. Sebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Minhaj bahwa bernazar untuk al-masyahid, yaitu hal-hal yang diziarahi di atas kuburan wali-wali atau syekh atau di atas nama yang merupakan nama-nama para wali, atau bernazar dengan mengulang-ulang pergi ke tempat tersebut dari tempat-tempat kuburan orang-orang saleh dan wali-wali Allah, maka jika maksud dari orang yang bernazar ini demikian, dan itu yang terjadi kebanyakan, atau yang terjadi dari niat-niat orang yang umum kebanyakan, yaitu mengagungkan tempat, mengagungkan kuburan, mengagungkan tempat pojokan yang ada di tempat tersebut, atau mengagungkan siapa yang dikubur di tempat tersebut, atau mengagungkan siapa yang dinisbatkan kepada tempat tersebut, atau mengagungkan bangunan yang dibangun di atas namanya, maka ini semua nazar yang batil, tidak terjadi. Ini semua nazar yang batil dan tidak terjadi. Fa inna mu'taqadahum anna li hadhihi al-amakin khususiyyah.
mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut memiliki kekhususan-kekhususan. Wa yarawna annaha mimma yudfa'u bihal bala. Dan mereka menganggap bahwasanya tempat-tempat tersebut, bernazar ke tempat-tempat tersebut adalah menahan bala. Bernazar ke tempat-tempat tersebut adalah menahan bala. Nah, lalu wa yustajlabu bihan ni'ama, dan mendatangkan nikmat. Wa yustashfa bin nadri laha minal adwa, dan mencari kesembuhan dengan bernazar ke tempat-tempat tersebut sebagai obat penyembuh. Wa hatta innahum yanzuruna li ba'dil ahjar, sampai-sampai mereka bernazar untuk beberapa batu tertentu. Jadi bernazarnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada makhluk yang sudah meninggal, bahkan kepada bebatuan. Kemudian setelah itu, lamma qila lahum innahu istanada ilaiha abdun salih وينظرون لبعض القبور الشروج والشموع والزيت. Karena mereka mendapatkan dongeng atau cerita bahwa ini tempat pernah disandari oleh hamba yang saleh, ya. وينظرون لبعض القبور, dan mereka bernazar untuk sebagian kuburan, wasyuruj, dan juga lampu-lampu, wasyumur, wasyait. Ini semua mereka bernazar untuk hal-hal tersebut. Wa yaqulun, dan mereka berkata, al-qabrul fulani awil makanil fulani yaqbalun nazar, kuburan fulan atau tempat fulan ini menerima nazar. Yu'nuna bidzalik, dan mereka maksudkan akan hal itu, annahum yahsulu bihimul gharq al-ma'mul min shifa'il min shifa'i maridin aw qudumi ghaibin aw salamati malin. Dan mereka mengatakan bahwasanya kuburan fulan atau tempat fulan menerima nazar. Dan yang dimaksud itu adalah bahwa mereka dengan nazar tersebut mendapatkan yang dimaksud berupa sembuhnya penyakit ataupun datangnya orang yang hilang ataupun selamatnya harta. Wa ghairu dzalika min anwa'i nadhril mujazah, dan selain itu dari macam-macam nazar yang dilakukan. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. Maka nazar seperti ini adalah nazar yang batil. بل نذر الزيت والشمع ونحوها للقبور باطل مطلقا. Bahkan bernazar untuk minyak dan juga lampu dan yang semisal keduanya untuk kuburan, maka ini adalah batil secara mutlak. Ini kalau seandainya ada orang mengatakan saya bernazar jika saya sembuh maka saya ingin meletakkan lampu di kuburan fulan, ya, lampu di kuburan fulan. Nah, ini tidak benar. Ini semua adalah perkataan dari Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Wa min dhalika nadharu syumu' al-kathirah al-'azimah wa ghairiha li qabri al-khalil wa li qabri ghairihi min al-anbiya wal awliya. Dan termasuk daripada hal tersebut adalah bernazar untuk memberikan lampu yang banyak dan besar karena kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah,
dan juga karena kuburan untuk selain beliau dari para nabi dan para awali. Fa inna an-nadhira la yaqsudu bidzalika al-inqiyad 'ala al-qabr illa tabarrukan wa ta'dhiman. Sesungguhnya orang yang bernazar tidak memaksudkan akan hal itu, yaitu memberikan lampu pada kuburan, kecuali tujuannya adalah mengambil barokah dan pengagungan terhadap kuburan tersebut. Dhanan anna dhalika qurbah. Mereka menganggap bahwa yang seperti itu adalah ibadah. Fahadha mimma la raiba fi budlani. Maka ini tidak ada keraguan tentang kebatilan dari keyakinan tersebut. Wal iqadul mazkur muharram. Dan penyalaan lampu yang disebutkan ini adalah haram hukumnya. Sawa'un intafa'a bihi hunaka muntafi' aula. Baik itu diambil manfaatnya di sana ataupun tidak. Ya, kalau seandainya ada orang bernazar, saya ingin bernazar, jika saya sembuh, maka saya akan memberikan lampu pada kuburan wali fulan. Saya akan membetulkan keramik-keramiknya pada kuburan wali fulan. Maka ini bernazar untuk selain Allah. Dan mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sesuatu yang terlarang dari agama Islam. Nah. Lalu penulis mengatakan qala Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarhi Durarul Bihar an-nadhru alladhi yanzuruhu aktsaru al-awam ala ma huwa musyahad. Dan nazar yang berkata Syekh Qasim Al-Hanafi dalam kitab Syarah Durar Al-Bihar, an-nadhru, nazar yang dinazarkan oleh sebagian orang awam sebagaimana yang terlihat, ka'an yakuna al-insani ghaibin lil-insani ghaibun aw maridun aw lahu hajah fa ya'ti ila ba'dhi sulaha wa yaj'alu 'ala ra'sihi sitrah. Seperti seseorang memiliki sesuatu yang hilang, ataupun seseorang ada yang sakit di keluarganya, atau ada yang mempunyai hajat, lalu dia pergi kepada orang-orang saleh, lalu orang saleh tersebut meletakkan di kepalanya semacam jimat, kemudian berkata, ya sayyidi fulan, in raddallahu ghaibi aw ufiya maridhi aw qudiyat hajati falaka min adh-dhahabi aw min al-fiddati kadha aw min at-ta'ami kadha aw min al-ma'i kadha aw min asy-syam'i syum' wa az-zait kadha. Dan orang ini berkata, wahai tuanku fulan, jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang yang hilang dariku atau menyembuhkan orang yang sakit dariku atau mengabulkan hajat-hajatku, maka engkau akan mendapatkan emas seperti ini ataupun perak seperti ini ataupun makanan seperti ini ataupun air seperti ini ataupun minyak dan juga lampu seperti ini. Faha dan nuzur batilun bil ijma. Maka nazar-nazar yang seperti ini adalah nazar yang batil dengan kesepakatan. Liwujuh berdasarkan beberapa sisi. Minha annahu nazara li makhluqin. Wan nazaru lil makhluqi la yajuz. Li'annahu ibadah wal ibadah la takunu li makhluq. Bahwa itu adalah nazar untuk makhluk.
dan nazar untuk makhluk tidak diperbolehkan. Karena nazar adalah ibadah dan ibadah tidak diperbolehkan untuk makhluk. Minha annal manzura lahu mayyit wal mayyit la yamlik. Dan sebabnya yang lain adalah nazar yang seperti ini, nazar kepada orang yang sudah mati, karena yang dinazari orang yang sudah mati dan dia tidak memiliki apa-apa. Minha annahu dhanna annal mayyit yatasarrafu fil umuri dunallah wa i'tiqadu dhalika kufr. Dan sebab nazar yang seperti ini batil adalah karena dia mengira bahwa mayatlah yang mengatur segala perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan afwan, mayatlah yang mengatur segala perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan seperti ini adalah kekufuran. Illa ila an qala idza alimta hadza fama yu'khadhu min ad-dirahim wasyum' wazzaid wa ghairiha wa yunqalu ila sarihin ila darahi al-awliya taqurruban ilaiha fa haramun bi ijma'il muslimin. Sampai beliau mengatakan, jika engkau mengetahui ini semua, maka apa yang diambil dari uang, lampu, kemudian minyak dan selainnya, dan dipindahkan kepada kuburan wali-wali sebagaimana pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan inilah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Naqalahu an ibni Nujaym fil Bahri ar-Ra'iq wa naqalahu al-Murshidi fi tadhkiratihi wa ghairihima anhu. Dan ini riwayat dinukilkan oleh Imam Ibnu Nujaym di dalam kitab Al-Bahr Ar-Raqiq, dan dinukilkan oleh Imam Al-Murshidi dalam kitab Tadhkirah, dan selain dari keduanya, dan ditambahkan qad butuliyan nasu bihadza la siyama fi maulidil badawi, dan manusia benar-benar teruji dalam hal ini, terutama lagi kalau seandainya hari kelahiran Al-Badawi, orang-orang bernazar ke kuburan tersebut. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qala asy-syekh Sunnullah al-Halabi al-Hanafi fi raddi ala man ajaza adh-dhabh wa an-nadhr lil awliya. Dan Syekh Sunnullah al-Halabi bermadzhab Hanafi berkata membantah orang yang memperbolehkan menyembelih dan bernazar untuk wali-wali Allah. Fahadha adh-dhabh wa an-nadhr in kana ala ismi fulanin fa huwa li ghairillah. Maka nazar dan menyembelih jika di atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kunu batilan, maka ini adalah termasuk daripada perbuatan yang batil. Afi tanzil, dan disebutkan dalam Al-Quran Al-An'am surat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih, dan janganlah kalian makan dari apa saja yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb yang mengatur alam semesta, tiada sekutu baginya. Kemudian penulis membawakan dalil, satu dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Di dalam kitab
sahih bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin bernazar untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah maka lakukanlah, tunaikanlah. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia melakukan. Kemudian penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan fi sahihi ay sahih al-Bukhari. Di dalam kitab sahih maksudnya adalah sahih Bukhari. Qawluhu an Aisyah, Aisyah ummul mu'minin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa binatu Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan beliau adalah anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sin. Dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 7 tahun. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggaulinya saat berumur 9 tahun. Wa hiya afqahu an-nisa'i mutlaqan. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling pintar agama secara mutlak. Wahia afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Dan beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama kecuali Khadijah. Fafihi ma khilaf. Maka di dalamnya terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Mata sanata 57 ala sahih. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah menurut pendapat yang lebih kuat. Qauluhu wa man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar ingin taat kepada Allah maka hendaklah dia mentaatinya. Ai falyaf'al ma nadharu min ta'atillah. Hendaklah dia mengerjakan apa yang sudah dia nazarkan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'al ulama 'ala anna man nadhara ta'ah li syartin yarjuhu fa in kana syafa Allahu maridhi 'alayya an atasaddaqa. An atasaddaqa bi kadza wa nahwu dzalika wajaba 'alayhi. Dan para ulama telah berijma' bersepakat bahwa siapa yang bernazar untuk mengerjakan sebuah ketaatan dengan syarat yang ia harapkan, maka jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku maka wajib aku untuk bersedekah sedemikian. Dan begitu juga wajib alaih, wajib baginya. In hasala lahu ma allaqa nadhruhu ala husuli. Jika terjadi untuknya apa yang ia nazarkan, kalau terjadi. Ini kalau seandainya misalkan, jika saya setelah selesai kuliah, maka saya bernazar saya akan menikah. Nah ini wajib dilakukan nazar tersebut. Wa huqiya an Abi Hanifah annahu la yalzamu al-wafa'u illa bima jinsihi wajibun bi asli syara'. Dan dihikayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa tidak wajib menunaikan kecuali dengan apa yang sejenisnya dengan sesuatu yang wajib tersebut, dengan asal hukum syariat. Wa kasawm wa amma ma laysa kadhalik kal i'tikaf fala yajibu al-wafa bihi. Adapun selain itu maka seperti i'tikaf maka tidak wajib untuk menunaikannya. Intinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bernazar untuk mengerjakan ketaatan maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan siapa yang bernazar untuk mengerjakan ketaatan karena sebuah syarat yang dia harapkan
maka hendaklah dia tetap mentaatinya. Dan siapa yang bernazar apabila dia mendapatkan sesuatu, tergantung apabila dia mendapatkan sesuatu, maka Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib baginya untuk menyelamatkan nazar tersebut. Maka dia wajib pada hukum syariat seperti puasa. Adapun selain itu, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. Ya. Nah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ia bermaksiat. Imam At-Tahawi menambahkan, wa liyukaffira an yamini. Dan hendaklah dia membayar kafarat sesuai dengan bayar kafarat kalau sumpah belum dibayar. Kalau sumpah dilanggar. Ini para ikhwah, ini permasalahan. Jadi kalau tadi, kalau nazar kesyirikan, karena nazar kesyirikan itu tidak ada kehormatan, tidak dikerjakan, dan tidak ada kafarat. Jadi kalau nazar maksiat bagaimana ini? Maka para ulama mengatakan ditambah, ya kalau nazar maksiat jangan dikerjakan, akan tetapi dia di membayar penebus. Waqad ajma'al ulama ala annahu la yajuzul wafa' bi nadhril ma'siyah. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan menunaikan nazar maksiat. Tidak diperbolehkan menunaikan nazar maksiat. Qala al-Hafidh ittafaqu ala tahrim an-nadhr fi al-ma'siyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa para ulama bersepakat atas keharaman nazar dalam maksiat. Wa tanaza'u hal yan'qidu mujiban al-kafara aw la. Dan mereka berselisih pendapat apakah kalau tidak dikerjakan nazar maksiat maka wajib dikerjakan kafaratnya atau tidak. Maka ini sudah dijelaskan sebelumnya, kata beliau, bahwa siapa yang bernazar maksiat, maka pada saat itu tidak boleh dia mengerjakan nazar tersebut, dan kemudian setelah itu dia membayar kafarat atau tidak membayar kafarat sesuai dengan khilaf di antara para ulama, dan wallahu alam dia tidak membayar kafarat karena itu adalah nazar maksiat. Tidak perlu ada pelaksanaan dan juga tidak perlu ada pembayaran dosa atasnya. Waqad yustadallu bil hadis ala sihhati an-nadhri fil mubah. Dan telah diambil dalil dari hadis akan sahihnya nazar dalam perkara yang mubah. Kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairihi, sebagaimana ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya. Wa yu'ayyiduhu ma rawahu Abu Daud, dan ini dikuatkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, yaitu dari riwayat dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Buraidah, dan Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Tirmidzi dari Buraidah. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah inni nadhartu an adriba ala ra'sika bidduff fa qala awfi binadhrik. Bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, aku bernazar untuk memukul rebana di atas kepalamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunaikan nazarmu. Dan ini adalah nazar yang mubah. Bukan berarti kemudian musiknya halal, tetapi ini dalam keadaan yang diperbolehkan. Seperti misalkan setelah melakukan akad pernikahan. Seperti misalkan sebelum
setelah Idul Fitri atau setelah Idul Adha. Nah, ini tidak mengapa, perkara yang mubah, ya, memukul rebana dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Wa amma nadharul lujaj wal ghadab fa huwa yaminun 'inda Ahmad. Adapun bernazar orang yang marah temperamental, maka yang seperti ini dia tidak menunaikan nazarna dan dia bayar kafarat yamin. Maka ia membelinya fayukhayyaru baina fi'lihi wa kaffarati yamin. Maka dia boleh memilih dengan melakukan nazar saat marah tadi atau dia membayar kafarat. Membayar kafarat seperti kafaratnya orang yang berdusta, yang orang yang bersumpah yang dia tidak amalkan sumpahnya. Di hadis Imran Ibnu Husain marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain secara marfu', la nadhara fi ghadab wa kaffaratuhu kaffarat yamin. Tidak ada penunaian nazar saat marah dan penebusnya adalah penebus orang yang bersumpah yang tidak menunaikan sumpahnya. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa Ahmad wa An-Nasa'i fa inna nadhara makruhan kat-talaqi ustuhibba an yukaffira wa la yaf'aluhu. Artinya, dan jika dia bernazar untuk sesuatu yang makruh seperti talak, maka dianjurkan untuk membayar kafaratnya dan tidak mengerjakan nazar saat talak tersebut. Ya, tidak mengerjakan nazar saat talak tersebut. Dia bayar, dia tidak mengerjakannya tetapi dia bayar kafarat. Inilah bab yang ke-12 yang berkaitan dengan nazar. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Inti daripada bab adalah bahwa menjelaskan bernazar untuk selain Allah termasuk dari kesyirikan dan bahkan termasuk syirik besar. Kemudian hubungan bab dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu bernazar untuk selain Allah. Karena di dalam perbuatan ini terdapat sikap menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah nazar. Dan nazar itu sendiri adalah ibadah kepada Allah dengan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Kemudian penulis membawakan dalil surat Al-Insan ayat 7. Makna dalilnya, Allah memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan ketaatan yang mereka wajibkan sendiri atas diri mereka sendiri. Hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu bernazar untuk selain Allah. Karena di dalam perbuatan ini menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nazar adalah ibadah, karena setiap apa saja yang dipuji pelakunya di dalam redaksi syariat, maka itu adalah ibadah. Karena Allah tidak akan memuji kecuali atas mengerjakan perintah atau mengerjakan larangan. Jadi nazar adalah ibadah kepada Allah. Dan menjadikan nazar untuk selain Allah adalah syirik besar. Dan juga di dalam perbuatan bernazar untuk selain Allah, ada sikap menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu nazar. Kemudian dalil yang kedua surat Al-Baqarah ayat 270. Makna dalil, Allah menjelaskan bahwa Allah memuji orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang menunaikan nazarnya. Dan Allah menunaikan
mengetahui niat yang ada di dalam hati masing-masing untuk memberikan pahala atasnya. Hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu bernazar untuk selain Allah. Karena di dalam perbuatan ini menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah nazar. Nazar adalah ibadah, karena setiap apa saja yang dipuji pelakunya di dalam redaksi syariat, maka ia adalah ibadah. Karena Allah tidak memuji, kecuali atas mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Jadi nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan nazar itu kepada selain Allah seperti kepada kuburan orang-orang yang sudah mati, bernazar kepada penunggu-penunggu kuburan orang-orang yang sudah mati, maka ini adalah syirik besar. Dan juga di dalam perbuatan bernazar untuk selain Allah terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah nazar. Adapun dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis pada bab ini adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang bernazar untuk mengerjakan ketaatan, maka wajib baginya menunaikan nazar tersebut. Nazar untuk sholat, untuk sedekah, untuk puasa, dan lain. Dan beliau juga menyebutkan, beliau melarang siapa saja yang bernazar maksiat untuk menunaikan nazarnya. Nazar untuk menyembelih untuk selain Allah, nazar minum khamar, nazar bertabaruk di kuburan, nazar berjudi, dan yang lain-lainnya. Kemudian hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu bernazar untuk selain Allah. Dan bernazar maksiat tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama apakah bayar kafarat atau tidak bayar kafarat. Wallahu alam, tidak bayar kafarat. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang bab yang ke-12. Babu minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan, wallahu alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan kesempatan yang Ustaz berikan untuk kami mendapatkan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat. Semoga faedah-faedahnya bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Solo yang bertanya, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum dan cara kita bertaubat bila kita bernazar kepada Allah, lantas kita belum mengerjakan nazar kita, dan kita pun lupa nazar kita apa? Mohon diberikan jawabannya Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jawabannya adalah, semestinya dia mengerjakan apa yang sudah dia nazarkan. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan apa yang sudah dia nazarkan, maka dia bayar kafarat. Kafaratnya kafaratu yamin. Kafarat yamin adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat bima aqadtumul aiman fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatum aw tahdhu qaba faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kafaratu aimanikum idza ahlaftum wahfazu aimanakum kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang tidak bermaksud untuk menghukum. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya, kafarat melanggar sumpah tersebut adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.
atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kafarat-kafaratnya. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi minum. Kemudian yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga, berpuasa pada bulan berpuasa tiga hari. Itulah kafarat bagi orang yang bernadar yang tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bisa menghubungi nomor kami. Bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Zainuddin LC. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Pak Ustaz. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung disampaikan. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Kemarin waktu masa pandemi kan saya sakit. Kemudian saya bernazar, bila sembuh, mau silaturahmi ke tempat saudara yang jauh tempatnya. Dan juga ziarah kubur ke tempat orang tua yang jauh juga tempatnya. Ketika saya sembuh setelah pandemi agak reda, kemudian saya melaksanakan nazar itu, Pak Ustaz. Nah, apakah nazar ini juga termasuk bukan nazar kepada Allah atau kesirikan, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Nazar yang dimaksud dengan nazar untuk niatannya untuk Allah adalah nazar yang dia di dalam hati dia niatkan untuk Allah. Meskipun apa yang dia nazarkan macam-macam. Misalkan saya bernazar kepada Allah jika saya sembuh, maka saya akan mengunjungi keluarga saya yang jauh. Saya bernazar kepada Allah, jika saya sembuh, saya akan berziarah ke kuburan orang tua saya yang jauh. Maka ini berarti dia bernazar untuk Allah. Ya, dia bernazar untuk Allah. Nah, di sana ada bernazar untuk Allah, tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat. Seperti bernazar untuk Allah ingin memutus hubungan rahim. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak bolehnya bukan karena kesyirikan, tetapi dia bernazar untuk melakukan maksiat. Seperti misalkan bernazar karena Allah untuk meminta kepada orang-orang yang sudah dikubur. Nah, ini juga tidak diperbolehkan meskipun nazarnya untuk Allah. Jadi bedakan antara tujuan, niat untuk nazar tersebut dengan apa yang dinazarkan. Nah, apa yang disebutkan oleh ibu tadi, wallahu alam, dia bukan nazar kesyirikan karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi batasannya adalah saat dia sudah benar-benar melakukan nazar tersebut. Jadi niatannya untuk Allah, niatnya dulu apa? Adapun apa yang dinazarkan, apakah maksiat ataukah ketaatan? Jika maksiat tidak boleh dikerjakan, jika ketaatan maka dikerjakan, wajib dikerjakan. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Zainuddin LC di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa ini, di mana? Ummu Zakaria di Jember. Silakan Ummu Zakaria pertanyaannya. Ustaz, ibu saya itu kan itu pernah bernazar menjual, ibu saya kan menjual sebidang tanah sama rumah. Nah, itu beliau itu pernah
ngomong sama adik saya, nanti kalau rumahnya sudah laku, saya bagi rata dengan anak-anak saya. Terus juga mau badalkan haji untuk ayah saya, itu gimana Ustaz? Nazar yang harus ditunaikan apa enggak ya? Terus itu termasuk syirik apa enggak? Dan juga saya harus mengingatkan apa enggak? Dan sampai sekarang itu enggak ditunaikan, mengingat rumahnya itu sudah laku. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'an. Orang yang bernazar itu harus menyebutkan saya bernazar gitu. Adapun niat, maka itu niat saja, tidak nazar ya. Orang yang bernazar harus menyebutkan saya bernazar. Kalau misalkan ini saya menjual rumah, kalau terjual saya bernazar untuk memberikan modal kepada adik. Maka ini wajib untuk ditunaikan. Jadi disebutkan kata-kata nazarnya itu disebutkan. Kalau hanya sekedar niat, maka tidak wajib untuk ditunaikan. Ya. Kalau tidak wajib untuk ditunaikan, ya berarti dia tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala penunaian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya jika kita bernazar setiap tahun, bulan tertentu dan tanggal tertentu sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah. Namun pada tanggal tersebut qadar Allah datang bulan, jadi tidak bisa berpuasa, bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Bernazar dengan berpuasa disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi ketika menentukan tanggal tertentu, bulan tertentu, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Pada saat itu, bernazarlah untuk berpuasa, tetapi tidak perlu ditentukan tanggal tertentu, hari tertentu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang Ustaz berikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, dan nampaknya pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir. Mohon ikhtitam dari Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Bab yang ke-12 ini menjelaskan tentang hukum bernazar untuk selain Allah adalah termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Karena nazar adalah ibadah. Karena nazar dipuji oleh Allah, maka dia adalah ibadah yang tidak boleh ibadah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang bernazar, dia wajib meniatkannya untuk Allah. Jika bernazar dia tidak niatkan untuk Allah, maka dia melakukan perbuatan syirik akbar. Dan nazar ada yang maksiat dan ada yang ketaatan. Nazar yang berupa ketaatan, maka wajib untuk dikerjakan. Dan nazar yang berupa maksiat tidak wajib untuk dikerjakan. Dan terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bayar kafarat, ada yang mengatakan tidak bayar kafarat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.